warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rombongan dari PT LHA Bapak Dr. Suryadi, SST MSD, selaku rombongan dan Bapak Ibu staf pengajar dari Balai Bintang Urban. Dan yang kami hormati serta pendamping perhutanan sosial Selampung, se-Provinsi Lampung. Dan yang kami hormati dinas ataupun perwakilan dari KPH Waibisa, yang dalam hal ini ada Bapak Akbar dan Polut perhutanan kami ada Ibu Moyana dan Pak Prisya. Korek juga ya. Dan yang kami hormati seluruh pengurus LPHD Desa Waikalam beserta aparatur Desa Waikalam yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah mana melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan orang praktek kunjungan lapangan di Desa Waikalam. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, pertama kami, saya mewakili Bapak Kepala Desa memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena tidak bisa hadir dalam acara akbar ini ya, karena beliau sedang berduka, tuanya tiada, jadi meminta izin daripada ini tidak bisa menghadiri acara kegiatan kunjungan kita ini. Yang kedua, kami dari pemerintah Desa Waikalam mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga karena telah hadir dan berkenan menyempatkan ataupun mengagendakan kunjungan ya, yang ada di Desa Waikalam ini, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung. Tentunya kami memberikan sedikit gambaran, artinya Desa Waikalam ini luas ya, secara demografinya arealnya itu adalah 400 hektar. Itu terdata di Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Desa ataupun di BPN maupun di Kehutanan juga luas secara global Desa Waikalam ini seluas 400 hektar. Tentunya di 400 hektar ini banyak ya, banyak pembagian-pembagian ataupun titik-titik yang dimana ada 10 hektar areal permukiman ya, seluruh yang ada perumahan di Waikalam ini ada 10 hektar kurang lebih, dan luas areal remboisasi ataupun register yang dikelola oleh KTH Desa Waikalam ini seluas 124 hektar dan dikelola oleh 134 KK atau anggota. Jadi itu sekiranya gambarannya luas areal Desa Waikalam. Dan sisanya itu ada yang untuk perkebunan dan ada yang untuk pertanian. Jadi memang sangat kecil kalau dibandingkan desa-desa lain. Tapi kalau kita jalan kaki sangat jauh juga 400 hektar kalau kita keliling secara global ya. Dan kami memberikan sedikit informasi, lembaga pengelola hutan desa ini menaungi 6 KTH atau kelompok tani hutan. Nanti dalam KTH disebutkan sendiri langsung ketua LPHD-nya ya, nama-namanya karena saya lupa menyebutkan satu persatu.
ada 6 KTH dan ada 6 KUPS. Kelompok usaha perhutani sosial ya. Perhutani sosial ya. Karena di SMA Kalam ini Bapak Ibu perlu diketahui sangat banyak lembaganya. Ya. Jadi memang kami mengedepankan pemberdayaan lembaga desa. Apalagi LPHD di SMA Kalam ini lembaga nomor satu yang memang betul-betul sudah sangat mandiri. Itulah secara kecil gambaran yang ada di desa. Dan kami Desa Wai Kalam ini walaupun tinggal di gunung, ya boleh kampungan tapi tidak jadi orang kampungan bahasanya. Kami sudah mengakses desa digital. Secara informasi kami sudah membuat website resmi Wai Kalam ID ya, Wai Kalam ID. Jadi segala informasi open SID, informasi desa kami melampirkan atau menggambarkan ataupun mengedukasikan ataupun menginformasikan ke halayak itu melalui website resmi. Jadi kurang lebih di sini inilah artinya secara kecil nanti bisa kita lihat secara luas demografi ataupun gambaran desa kita, Desa Wai Kalam ada di Open SID. Bisa langsung apa namanya masuk ke alamat linknya atau ke website resmi. Jadi kami sudah sinergi baik dari provinsi, pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Jadi satu data, satu link, satu sinergi. Jadi tidak perlu lagi minta data LPHD misalnya ke Ibu Mulya selaku perlu. Tidak buka-buka lagi di hard copy-nya atau berkasnya, tapi cukup sudah ada di website kami. Termasuk kegiatan ini, insya Allah kita akan expose ya setiap kegiatan yang ada di desa ini, apalagi di lembaga desa, insya Allah kami akan setiap update untuk mengekspos kegiatan ini. Dan kami sangat berterima kasih sekali ya, kenapa? Karena itu kami dipilih oleh BDLHK atau Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi tuan rumah. Sangat banyak di Lampung ini, kenapa harus Wai Kalam? Berarti kan ada sesuatu di situ. Jadi ini yang perlu kami pertahankan. Jadi selanjutnya saya ingin informasikan, desa kami sudah memproduksi 3 peraturan desa. Yang pertama itu peraturan tentang pendapatan desa, itu nomor 5. Dan peraturan desa tentang pengelolaan wisata itu nomor 6 tahun 2020. 2022 nomor 2 tentang lingkungan dan lingkungan hidup. Sudah kami buat peraturan desa ini terkait dalam hal support dan pemberdayaan LPHD yang ada di desa. Mengapa demikian? Karena memang tak lepas ya, kelembagaan ini menjadi salah satu fundamental kuatnya suatu desa, administrasi pemerintahan. Tanpa adanya peraturan semua tidak akan berjalan. Nah, salah satunya yang terbaru kami buat roadmap ini nomor 2 tahun 2022 perdes ini tentang lingkungan dan lingkungan hidup dalam hal pengelolaan sampah dan penjagaan kelestarian lingkungan hidup. Artinya flora dan fauna kita muat di situ. Ada larangan, ada sanksi, ada denda, dan ada rehabilitas. Di situ kita buat semua. Artinya apa Bapak Ibu? Areal 124 hektar ya, yang saya sampaikan tadi terkait masalah reboisasi hutan, itu kami betul-betul jaga. Jangankan di tempat, di pocel saja kami denda. Siapa yang menjaga? Ada namanya LPHD, ada namanya KTH. Dan di desa itu adanya namanya Linmas. Semua kami sinergi, semua kelembagaan ini menjadi satu untuk menjaga desa yang lebih baik. Itu harapan kami. Jadi termasuk yang nomor 5 tadi tentang pendapatan desa, dimuat juga 124 hektar ada iuran tiap tahunnya. Artinya apa? 124 hektar ini adalah tanah negara yang dipercayakan ke masyarakat ya, melalui LPHD, dikelola ya. Artinya bukan hak milik ya, hanya dipercayakan untuk mengelola hutan tersebut. Kami tetapkan iuran di situ. Supaya apa? LPHD-nya berjalan.
Dan 2 tahun terakhir ini alhamdulillah LPH-nya sudah terbatas. Tidak perlu lagi minta-minta ke APBD desa. Kan biasanya kalau belum mandiri kan, Pak tolong sih tahun depan LPHT kami ini anggarkan kegiatan ini supaya mengakomodir KPH, Korlu, misalnya ya, tamu-tamu baik dari kehutanan, kehutani, biasanya PKSDA. Jadi sekarang di WKM ini, alhamdulillah mereka punya kas sendiri. Dan memberikan sumbangsih PAD perdesa juga. Selain punya kas, ada PAD juga. Dari mana itu dasar hukumnya? Dari Perdes nomor 5 tahun 2020. Kita perundangkan apa permasalahan desa, kita identifikasi. Setelah identifikasi, kita undang. Kita rembuk di situ, kita musyawarah. Setelah rembuk dan musyawarah, kita setujui bersama melalui Perdes, EPPD, dan perwakilan seluruh masyarakat. Baru kita sebarkan dan implementasikan. Itulah alur yang kami buat yang ada di desa. Jadi kami juga meminta kepada Bapak rombongan tolong ya, artinya di memberikan masukan desa kami untuk lebih baik, Pak. Termasuk terkait kegiatan-kegiatan yang ada di kehutanan. Saya mohon maaf karena memang saya juga masih sedikit awam ya terkait masalah perhutanian atau kehutanan ini, Bapak Ibu. Setiap kalau ada perlu kesini, KPH kesini ya, Polhut kesini, ngajak ke hutan, saya paling nggak mau, Pak. Karena biasa, namanya orang agak gemuk kan agak capek. Tapi insya Allah saya support 1000%, jangan kan 100%, 1000% kegiatan kehutanan kita. Kenapa? Celakalah bumi ini kalau tidak menjaga hutannya. Itu, Pak ya, karena saya kuliah dulu, gabung di WAKI, Pak. Jadi setidaknya sedikit paham terkait masalah kehutanan. Jadi balik lagi flashback tadi, kami sudah berjalan 2 tahun terakhir ini di desa ini melalui Perdes, melalui LPHD, semua produk yang kami buat alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Memang tentunya pasti ada kekurangan-kekurangan, tetapi itulah manusia ya. Kita sempurnakan setiap tahunnya, sempurnakan setiap tahunnya demi perbaikan desa cinta kami. Jadi mungkin itu podimah dari saya. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Ketua LPHD Desa Waikala, Bapak Mas Kiratiati. Kebetulan dia juga aparatur desa, karena orang lama dia ngerti artinya sejarah historinya kehutanan kita ini, dia sangat paham. Jadi tidak salah dipilih menjadi Ketua LPHD Desa Waikala. Kepada Allah semuanya, kepada Ibu semuanya sebesar-besarnya, dan saya kirim bila itu fikir wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.